Masih di Hangout with Andre, edisi liburan ke Bali. Kalau ke Bali, rasanya kurang lengkap ya kalau nggak main ke pantai. Ya, kita udah ganti baju, sekarang kita mau ke pantai. We are going to the beach. Mau naik apa sih kamu di sana tuh? Onta tuh adanya di Arab, bukan di Bali. Tapi di pasir. Iya, di pasir. Di situ ada pasir, kita mau lihat pasir ke sana. Sini, jalan aja. Salah. Kau kan nggak takut panas? Kan di sini kita bisa cari-cari shell, bisa cari kepiting. Jadi kita renang juga. Tuh, yeah, udah nyampe. Footsteps all the way around, guys. Hati-hati. Let's go. Nah, tuh ontanya udah di sana tuh. Yuk. Kita lihat onta tuh di situ. Biar makin seru, ala-ala padang pasir, kita cobain yuk naik unta. Punya Wan Kodir bukan nih Pak Haji? Oke, kita sekarang sudah. Di belakang kita ada unta, guys. Nah, ini ada onta punya Wan Kodir. Ini kita kirim langsung dari Arab, ketemu sama Ana. Sekarang Ana mau naik Pak onta Wan Kodir. Kormaku bukan kormamu, kormamu bukan kormaku. Ayo dibeli kormanya, ini biar menjadi kormamu. Ana muter-muter cari alaman, gak ketemu-ketemu. Oh, tadi lewat mana? Pancoran. Ana turun dari Arab, Ana berangkat. Jam 2 pagi Ana berangkat. Ya, ini ada 3, 1, 2, 3. Mau pilih yang mana? Aku yang ini. Yang mana? Yang lagi tidur. Itu jeda? Ben? Hah? Siapa namanya? Ali. Jeda. Ali aja. Oh, Jeda. Ana pakai Ali. Bapak mana? Kamu sama aku. Jeda namanya. Dio sendiri, situ. Ini. Iya, kamu naik dong bertiga. Chris, come on, let's go. Sini. Ayo. Ayo Lova. Kamu di depan. Badannya rebak banget. Oh, dulu. Oh. Pusen. Aduh, agak ke kiri sedikit. Kiri sedikit. Iya. Ah, pegangan. Iya, Lova masih keder nih naik onta yang tinggi. Ha. Masukin kakinya. Ayo, kita pergi ke Arab. Aduh, enaknya naik onta. Onta. Buka. Dadah, kita ke Arab dulu. Tuh.